Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga akan berencana menutup akses masuk ke Kalijodo, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Penutupan ini merupakan langkah awal dari rencana penggusuran kawasan lokalisasi tersebut. Dari polisi dan TNI akan sudah menggelar pasukan sosialisasi. Kita akan seal tutup dulu. Jadi pintu masuk situ kita tutup dulu nih, biar pelanggannya nggak ada yang datang. Jadi orang yang di luar KTP sana nggak boleh masuk aja jam malam. Kapan Pak? Sudah jalan ini. Dalam sistem Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa namanya PBB itu bukan sebagai tanda milik. Terus kalau kamu dudukin tanah negara itu salah, itu bisa pidana. Apalagi kamu dudukin tanah negara disewakan ke orang, dimanfaatkan buat bisnis, itu pidana. Nah, tapi mereka kemarin ada yang saya tanya, mereka siap digusur tapi ada salah ada lapangan pekerjaan, itu gimana Pak? Sekarang pekerjaan apa? Saya suruh kamu kerja PPSU mau nggak? Uang lendir enak itu mana mau kerja yang capek lo? Ngomong sama gua. Di mana Pak? Ya? Pindah rumah, mana rumahnya Pak? Apa? Dengan dinas ke rumah sana? Apa? Kalau warga ini pindah kan rusuhnya terus kemana aja? Siapa dari warga Kalijodo yang kita ada, pokoknya perumahan ada. Itu rata-rata nggak KTP DKI, lu tenang-tenang aja.